menyakiti juga pasti banyak. Tapi ada yang menyakiti, tapi pasti ada yang menyembuhkan. Ada yang menghina, pasti ada yang menyanjung. Ada yang membenci, tetap ada yang menyukai. Makanya jangan putus asa. Walaupun tidak ada dinding untuk tempat kita bersandar, masih ada lantai untuk tempat kita bersujud. Ada Allah yang selalu ada untuk kita. Karya awal dewe gelemoro apa? Jadilah seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Gak bisa dengan hartanya, ya dengan tenaganya dan pikirannya. Jangan seperti semut. Semut itu mati dalam kenikmatan. Loh kok gitu mbak? Iya. Semut itu kan sukanya sesuatu hal yang manis. Maka ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Ini wedang teh, wedang kopi, wedang jahe. Semut senang. Semut sukanya nikmat itu diminum sebanyak-banyaknya. Maunya banyak, sedikit gak mau. Maka ketika menikmati di pinggiran saja gak cukup bagi semut. Maunya dinikmati yang banyak, direwangi nyemplung, menjernih gelas. Semut lupa bahwasanya rasa manis itu ada di dalam air. Kapasitasnya semut itu terbatas. Tapi mergo serakah nyemplung menjernih gelas, kuarakan rayu somet tumblek dos. Jangan menikah sama arsitek, insinyur. Senengane kan ngukur apa-apa diukur. Dadi wis duwe bojo ndek anak arek sik tukar ukur. Duwe bojo, kowe ati-ati nek duweni bojo sing tukang kendang, ati-ati nesu ngamukan mlae. Boleh ku siji nek aja duwe bojo tukang son, aku yo ngono. Nah kenapa mbak, tukang song itu kan sukanya ngetes, sukanya coba-coba. Ngecek ini kan gini, tes, halo, 1, 2, 3, dicoba. Dijajal. Coba lagi, 1, 2, 3, coba lagi. Anak nanti loro, telu, limo, sak losin, agak dicoba lagi. Tes, halo, dicoba. Lah jelas aku duwe bojo lah kok duwe son. Jan kualatan karo omonganku dhewe, maka setiap ngomong harus hati-hati. Tapi aman, alhamdulillah untunge siji bojoku ganteng, masyaallah aku kabar. Keduanya, bojoku nek ngecek mic kuwi ngono enggak tes halo 1 2 3 dicoba. Itu enggak pernah halo 1, 2, 3 tes halo dicoba, enggak pernah. Cuma gini aja, ora kayak tes. Jadi gampang, jadi
nek nganu bojo ya kode ya panggah anak telu. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita hidup di dunia ini tidak disuruh untuk menunggu hujan reda, tapi disuruh untuk berjuang menari di tengah badai. Karena orang hidup kok ora ana ujian, nonsense. Gini apa boten? Tidak mungkin. Semua orang itu dengan ujiannya masing. Masing. Mereka sawang sinawang tok. Gini apa boten? Penak yo dadi wong sugih. Katanya begitu. Enak ya dadi orang kaya. Mobilnya banyak, perusahaannya besar, rumahnya mewah. Yang dilihat hanya senangnya, tidak dilihat bagaimana cungkir baliknya ketika bekerja, ketika berusaha untuk menjadi orang yang kaya. Sampeyan lho kerja ning ngene kene, nang omah kadang-kadang ngene tonggo sing julit. Iya, Mbak, sampeyan ning ngene luar negeri iso karo jalan-jalan. Kusek wis jalan-jalan. Dadi babu jare jalan-jalan. Jalan-jalan metune ning ndi paling ya ning ngene pasar karo golek mangan. Alhamdulillah ning ngene Victory Park raketan sedelok ta ning ngene masjid kula ngene manci iso pengajian. Gitu pembote. Nggih. Hari ngono kembali ke rumah ya sudah dengan aktivitasnya seperti itu yang menjenuh. Menjenuhkan, tapi jenuh ndak jenuh tetap harus berjuang demi keluarga di rumah. Di rumah. Tapi masih ndak paham langsung dilono sampai ana nambah. Kerja toko luar negeri so karo jalan-jalan gajine gede po aku diutangi po. Lebu iku lare golek utangan ngene apa mboten? Nggih. Ya Allah, gek jelalah sing kerja ning Hong Kong kuwi ngono rondo gak duwe anak. Tong ngene, Mbak. Aku iki mbok diutangi po, sampean duwite dinggo apa? Emune jarene duwite dinggo apa? Iya, lenjal lo, rauh kemala mbak, mbak sampean ke lebih penak timbangannya awak-awak, aku butuhku yang kuah, kalau mbak tenang mbak. Wis tangko, setahun tak sicil ya mbak, tang tak lunasi. Utawa ke lo mbak, sawahku panen, wis mbak, dan langsung tak sahur utangku dengan sampean. Iya, lengerayu rauh begitu ditagih sahurane lo mbak, sampean rauh renek tanggungan anak randuwe duit gopo. Berusaha diam tapi wong liya sing rusuhi ngene apa mboten? Nggih. Gandengan karo bojone dhewe panggah dilokno. Kaya ndek bojo-bojoan iki. Are dadi wong apik sregep ibadah atau mantan preman mau ibadah itu pasti ada banyak sekali godaan. Awake tindi, awak tatonan, kuping tindian. Mantan preman belajar sholat biar gak salah masuk ke masjid ikut jamaah. Banyak yang mencurigai. Sapa wong kuwi jek jar nyolong kota amal. Ora kita wadus, ora ada nyepet-nyepeti moto mlebu masjid arep sholat di paidu. Wong arep ibadah bukannya didukung malah direndahkan. Ada apa tidak? Ada PSK ini bahasa Inggrisnya the laundry. Ya ya sekali lho Pak. Oh bekengke. Kerjaannya seperti itu, tapi namanya hidayah Allah itu kan gak ada yang tahu. Ini kurang hak egos ya Allah. Ternyata beliau ini pengen tobat. Ya Allah, pengen melu ngaji, ikut majelis taklim, ikut pengajian, ikut halaqoh, ikut sholawatan. Kan sadar diri, biasanya gawe rok bupati, buka paha tinggi-tinggi, ngambil letok, kayak kita udeler di loer. Tapi masuk pengajian, ya pakai pakaian muslimah, rapi, jilbaban, jilalah ketemu tonggo. Di lokno, ya Allah mbak, sampean kok dengerin nengkini, aku wis ndak payu lah mudah-mudahan. Itu kudune ya Allah mbak, kudang apa ya mbak, nih apa dinanya pengajian mbak, ayo budak biar ngaraku ya mbak, lo ngono kasih semangat, gini pembuatan iya, ya Allah inilah hidup, ujian itu beraneka ragam, tapi tidak ada orang yang tidak luput dari yang namanya uji. Ujian bahkan
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling berat ujiannya di antara semua manusia. Manusia supaya sampai rezekine wong liya barang ditutup. Carane nutup rezekinya orang lain bagaimana? Kadang perdagangan, persaingan dan lain sebagainya nyalahi aturan. Bersaing tidak dengan cara yang sehat, ada atau tidak? Ada. Ya Allah, dagangannya yang sana diburuk-burukan. Itu barangnya jelek, buruk semua, wis bobrok kawit dan lain sebagainya. Panganane ndak enak lho ngimut tuyul. Merendahkan supaya bisnisnya apa orang lain itu bangkrut. Ya yang seperti demikian itu kan juga ada, betul apa tidak? Betul. Mungkin apa betul? Kita itu jangan serakah, rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Gaji bisa tertukar, tapi kalau rezeki tidak akan tertukar. Maka jangan khawatir, yang penting kita itu terus dengan cara yang halal dan benar supaya barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa orang yang enggak pengen hidupnya nikmat mewah? Enggak ada. Semua pengen hidupnya serba nikmat. Jenengan kerja sampai direwangi, jauh dari keluarga, jauh dari anak. Kerja ning ngene Hong Kong, apalagi yang diburu kalau bukan kenikmatan hidup? Betul apa tidak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Hidup di dunia ini enggak selamanya sak payah-payah mati. Sama ombo mati ora digowo omah gedhong, ora digendong bojo ayu bisane sinebu. Dan kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktunya tidak bisa maju, tidak bisa kalau kematian itu hal yang sudah pasti. Tapi yang berat adalah pertanggungjawaban sesudah datangnya kematian. Karena masuk kubur itu adalah awal kehidupan akhir. Betul Pak tidak? Loh, masuk kubur kok kehidupan tuh bawa mati ki apa urep-urep? Orang mati kelihatannya mati, aslinya hidup. Orang mati itu hanya terpisahnya antara jasad dan juga roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hidup apa mati? Hidup. Mergo urip makane diuluki salam. Diucapi salam karena masih hidup makanya bisa jawab. Kita kalau lewat makam disunahkan juga salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Siapa sih dulu salam? Iya yang di dalam kubur. Lo mereka apa jawab? Pak jawab mau hidup kok. Lo Barisma kok ngerti? Tahu. Barisma pernah ke sana? Belum. Lainnya Rono apa pengen rambalek masa ini? Oh Julia Perez sih rambalek kok. Lo itu lo kematian itu gak peduli tua, muda, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kecil atau sudah dewasa, bahagia ataupun susah, sehat maupun sakit, betul atau tidak? Olga Saputra masih muda juga sudah innalillahi. Vanessa Angel juga masih belia juga innalillahi. Gimana pembuatan? Tayo pengkui Julia Perez roda pengpindoi malaikat juga eman belas. Ayo nih rawu memis malaikat sebagai las rarewel. Sing ayu wae malaikat mentolo apa meneh karo sing. Mati pasti, yang berarti itu bertanggung jawaban. Maka yang namanya mati itu kelihatannya mati tapi sebetulnya hidup. Maksudnya begini.
kita semuanya ini kan punya nama. Nama saya Karisma Yogi Novianan, jenengan semuanya juga punya nama. Orang tua ngasih nama ke kita, nama ini yang punya roh, bukan jasad. Maka kalau kita ini mau mengirim membaca Fatihah, sebelumnya pasti diawali dengan kalimat khususon ila ruhi, baru disebutkan namanya. Karena yang punya nama ini roh, bukan jasad. Contoh misalkan umpama Karisma mati, umpama. Lha umpama to, nek ora umpama iki sing ngadeg ning kene sapa lho iki? Umpamane Karisma mati. Wis aku dhewe lah, wis aja liyane. Dadi ya nek ya. Ya ra ndang wis tak kloko kene wong ilang. Kabeh ya dipendang. Lha sewu, kita semuanya punya nama. Wis umpamane Karisma kok mati. Jasad terpisah dengan roh. Keluarga lek paring pengumuman, lho aku jasad saya masih di situ. Tapi ketika mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panjenenganipun Mbak Karisma Yogi Noviana sampun boten wonten. Lho aku sik nang kono diomong dhewe. Jasad saya kan masih ada. Lho tak sian nang omah ora ene sing digoleki Karisma, nyebutne mesti mayit. Iku mayitnya dipendem jambiro. Orang mungkin ada takut. Niki makanya Karisma dipendem jambiro. Jeneng Karisma wis dah enek, namanya malah jadi jenazah. Saya tanya, yang dibawa ke kuburan Karisma apa jenazah? Yang dimasukkan ke liang lahat, dipendem nengisor lemah, itu Karisma apa jenazah? Sampean ditakoni, niki kuburane sinten? Sing digawa ning kuburan Karisma napa mayit? Mayit. Sing dipendhem ning ngisor lemah Karisma napa mayit? Mayit. Sampean terus ditakoni, "Mbak, iki kuburane sapa?" Lo katanya Karisma sudah enggak ada. Kok di situ? Berarti di dalam kubur itu ada nyawa. Maka ada malaikat mukar makir datang ada pertanyaan. Lah jenengan enggak pernah melu alah kok ora melu majelis taklim. Ra iso ngaji babar blas ge ndak paham takoni malaikat dak iso jawab gak bahaya ta. Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Siapa imammu? Imam Bogor. Namun cerah-cerah. Makanya perlu ngaji. Gini apa boten? Yang namanya ngaji gini ya toh. Nokta labur ilmi. Man salah katorik pria tapi sufi ilman sahalallahu lahu tarik konila jannah. Siapa wangnya gelap-gelap ilmu Allah bakal gampang no dalam lebu suargo. Barang siapa mencari ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin Allahumma. Amin. Allahumma amin. Bu santaian seneng utawa ora karo mubaleke karo kiyaine apa karo bunyaine entah menurut jenengan anggone menyampaikan enak ataupun tidak enak, jangan dilihat orangnya tapi lihatlah apa yang disampaikan. Tapi kadang kowe nek biji ngene serang isi terus rapi nak belas ora ada isi nek babar belas pasti ada yang namanya yang disampaikan tetap ada kebaikan kalau jenengan mau melakukan ada manfaat dan kebaikan untuk jenengan di masa depan. Itu kalau jenengan bener-bener oleh niat ngaji. Maka dikembalikan lagi. Lihat isi ngajinya, jangan melihat siapa yang berbicara. Ada kebaikan lakukan, yang enggak baik niku tinggalkan. Maksudnya bukan ditinggalkan orangnya. Yang disampaikan elek rasa dinggo rasa dipahit. Duh, maksudku kikmu. Bapa sali ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini sementara. Maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Ada seorang ulama sufi ahli tasawuf. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini ibadahnya luar biasa. Tapi di catatan Lauhul Mahfudz beliau ini ahli neraka. Ahli
neraka. Neraka. Sampai malaikat ini ngesak nih, mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag. Syekh, kula niki rumaos ngesak nih dan jenengan lho Syekh. Ada apa malaikat? Jenengan iku ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi saya lihat di catatan lawan Mahfud, di catatan ahli syurga nama jenengan gak ada Syekh. Malah saya temukan di catatan lawan Mahfud itu ahli neraka Syekh. Ya Allah, sabar ya Syekh ya. Apa jawabannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag? Malaikat, saya ibadah ini bukan karena saya pengen masuk surga, tapi saya ibadah ini karena saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban saya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Kewajiban saya itu taat perintahnya Allah, ibadah, maka saya ibadah. Neraka sekalipun, tapi kalau Allah ridho, maka saya akan tetap jalani, saya akan terima dengan gembira. Malaikat ini sampai terharu, ya Allah, kok ikhlasnya kayak gini. Allah tahu dan Allah melihat dan mendengar. Pada akhirnya nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag dirubah dari ahli neraka menjadi ahli surga.